Sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Nabi memiliki arti yaitu orang yang menjadi pilihan Tuhan atau Allah untuk menerima wahyunya. Nah, apakah Sang Buddha adalah seorang Nabi? Bila kita melihat arti Buddha adalah orang yang telah sadar atau yang telah mencapai penerangan sempurna, sedangkan Buddha Gotama adalah orang yang telah mencapai penerangan sempurna tanpa bantuan makhluk lain atau tanpa bantuan dari kekuatan luar. Makanya sang Buddha Gotama disebut sebagai sama sam Buddha. Sang Buddha bukanlah penerima wahyu dari kekuatan luar dirinya. Beliau mengajarkan berdasarkan pengalaman dan apa yang beliau ketahui tanpa ada pemberitahuan dari luar dirinya atau kekuatan lain. Sebagai contoh ketika Sang Buddha mengajarkan tentang hukum karma, di mana beliau memiliki kemampuan untuk melihat kelahiran-kelahiran masa lampau, baik kelahiran dirinya sendiri maupun kelahiran-kelahiran dari makhluk lain, yang disebut dengan kemampuan Pubeniwa Sanusati Nyana, yaitu kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan lampaunya. Ada orang yang begitu lahir cacat, miskin, kaya, memiliki kedudukan yang bagus, dan seterusnya. Sang Buddha mengetahui sebab orang tersebut mengapa cacat, miskin, kaya, dan seterusnya adalah sebab dari perbuatan masa lalunya. Demikian Sang Buddha menjelaskan tentang 31 alam kehidupan. Berda adalah berdasarkan pengetahuan beliau langsung, contohnya tentang alam neraka, alam peta, atau alam setan. Sang Buddha memiliki kemampuan untuk melihat alam-alam lain, yaitu disebut dibacaku, yaitu kemampuan untuk melihat jarak jauh, melihat alam-alam yang di luar manusia. Bahkan, sang Buddha juga memiliki kemampuan untuk mengunjungi alam-alam dewa atau alam-alam surga. Sang Buddha juga pernah mengajarkan dhamma di alam surga. Makanya Sang Buddha disebut sebagai guru para dewa dan manusia. Karena Sang Buddha memang pernah mengajarkan dhammanya di alam surga atau alam dewa. Di kanal Youtube ada yang menjelaskan bahwa Sang Buddha adalah salah satu nabi. Jika kriteria nabi yang mereka maksud, seperti yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah sangat tidak sesuai karena Sang Buddha bukan penerima wahyu, bukan penerima wahyu dari kekuatan luar. Yang beliau ajarkan adalah berdasarkan pengetahuan beliau langsung, bukan katanya kekuatan lain yang beliau sendiri belum. Mengetahui kebenarannya, kedudukan sang Buddha dalam agama Buddha adalah guru. Orang yang menemukan cara-cara untuk melenyapkan penderitaan, untuk mendapatkan kebahagiaan, mencapai kebahagiaan, dan kemudian sang Buddha mengajarkan kepada murid-muridnya. Makanya, umat Buddha menganggap sang Buddha adalah sebagai guru yang telah mengajarkan bagaimana cara. Melenyapkan penderitaan, bagaimana cara terbebas dari penderitaan. Umat Buddha bersujud di hadapan altar. Di hadapan altar Buddha adalah sebagai wujud penghormatan sekaligus sebagai praktek sifat rendah hati, menghormati orang yang patut dihormati. Bukan semata-mata sujud di hadapan altar Buddha adalah menganggap Buddha itu sebagai Tuhan. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Buddha adalah Tuhan. Hal ini sangat salah besar. Tidak ada dalam literatur Buddhis yang menyatakan bahwa Buddha adalah Tuhan dalam agama Buddha. Bahkan ada yang menyampaikan mengapa Tuhannya dibuat patung. Kemudian, patung buatan manusia mengapa disembah sembah dan seterusnya? Arti sesembahan kalau dipersepsikan dengan pandangan mereka tentunya memang kelihatan aneh. Tetapi, umat Buddha bersujud di hadapan altar Buddha adalah sebagai wujud penghormatan kepada gurunya. Dibuatlah simbol, simbol sebuah patung, kemudian sebagai wujud penghormatan rendah hati. Kita bersujud di hadapan altar gurunya, bukan sebagai sosok Tuhan yang dapat dimintai sebuah rejeki, kedudukan, dan seterusnya. Bukan jadi sahabat, sifat Buddha inilah yang terkadang menjadi persepsi salah di sebagian orang yang tidak mengerti arti sebenarnya tentang agama Buddha tentang sosok, -sosok Buddha Gotama. Terima kasih sahabat siswa Buddha, Namo Buddhaya.